Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, ketemu lagi masih di channel YouTube Citra Ditra Official. Ibu dan bapak, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat buku catatan di Microsoft Office 365. Jadi kita bisa membuat buku catatan maya dengan bantuan Microsoft Office 365, namanya OneNote Class Notebook. Kita langsung saja masuk dulu ke aplikasi Microsoft Office 365. Kita ketikkan Office 365. Oke. Atau Ibu dan Bapak bisa langsung ketikkan office.com seperti ini, office.com. Saya langsung masuk ke dalam office saya karena memang tadi tidak saya sign out. Kemudian kita lihat aplikasinya, di sini ada banyak aplikasi, biar jelas saya klik ini dulu sebentar. Nah, di sini ada aplikasi untuk yang bisa kita gunakan untuk catatan ya. Di sini ada namanya Class Notebook, ada OneNote, ada StopNote. Jadi ini sebenarnya salah satu beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk sebagai buku catatan virtual. Nah, apa bedanya OneNote dengan Class Note? Kalau OneNote itu berupa catatan pribadi saya, sedangkan kalau Class Note ini dia lebih umum. Jadi di dalam kelas, berarti bukan hanya saya, tetapi juga ada yang lain. Jika saya sebagai guru, berarti ada murid-murid saya juga catatannya di dalam situ. Kalau saya sebagai siswa, berarti ada juga catatan teman-teman saya dan guru saya. Oke, kita langsung saja klik Class Note Book. Tampilan pertama di sini berupa ucapan selamat datang, dan di sini ada fitur-fitur yang bisa kita langsung buat. Kita klik buat buku catatan kelas, maka nanti tampilannya seperti ini tampilannya. Yang pertama, tambahkan nama buku catatan. Misalkan kita tuliskan kelas IPA. Oke. Buku IPA kelas 7. Berikutnya, ringkasan buku catatan. Jadi nanti di sini di buku catatan ini ada yang bisa kita tulis sendiri sebagai guru, yang mengisinya guru, yang biasa kita sebut ini ya. Di sini ada tiga jenis. Yang satu, ruang kolaborasi namanya, di mana ruang kolaborasi ini merupakan kerjasama antara siswa dan guru ya. Jadi bisa ditulis oleh bisa ditulis oleh siswa, juga bisa ditulis oleh guru. Sedangkan pustaka konten ini diterbitkan khusus untuk siswa, jadi hanya guru saja yang dapat menulis atau mengedit, sedangkan siswa tidak bisa. Kemudian ada buku catatan siswa. Ini merupakan ruang pribadi siswa, jadi siswa dapat mengedit kontennya gitu ya, dan tidak dapat melihat orang lain, hanya punya dia saja, dan guru juga dapat mengedit. Jadi dari ketiga konten ini, tiga-tiganya guru dapat mengedit, yang kolaborasi siswa dapat edit, guru dapat edit, yang ini hanya guru saja, siswa hanya melihat. Kalau ini siswa bisa mengedit, seperti itu. Selanjutnya, oke, kita akan misalkan kalau kita mau memasukkan guru lain ke dalam kelas ya, misalkan kita kelasnya berkolaborasi, maka kita bisa menambahkan di sini dengan mengetikkan nama. Misalkan tuh, nanti oh di sini ada banyak pilihannya, kita coba apa ya, kita coba tidak Virgiawan. Ini di sini adalah nama-nama orang atau peserta yang sudah memiliki akun guru inovatif. Jadi kita klik nama yang dimaksud, misalkan kita coba ini. Berikutnya, berarti di dalam kelas di dalam OneNote Class Notebook ini sudah ada dua guru, saya dan rekan saya yang tadi saya tambahkan. Selanjutnya kita akan menambahkan siswa.
Kita misalkan masukkan nah ini kita klik ini sudah masuk kemudian kita tambahkan lagi klik dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan gitu ya kita berapa memasukkan siswa silahkan ibu dan bapak sesuaikan kebutuhan kita klik berikutnya. Nah, kemudian ini desain ruang pribadi. Jadi mau desain seperti apa? Misalkan di sini handout saya ganti deh dengan materi. Catatan kelas, pekerjaan rumah boleh. Kuis boleh, catatan kelas kita ganti jadi tugas. Okay. Jika ibu dan bapak membutuhkan tambahan lain, bisa di sini tambahkan bagiannya. Saya rasa ini cukup. Kita langsung berikutnya. Nah, ini pratinjau ini menunjukkan nanti tampilannya seperti apa. Nah, seperti ini ibu dan bapak. Jika di sini buku catatan guru. Nah, bagi guru ini nanti terlihatnya akan seperti ini. Ada ucapan selamat datang, ada ruang kolaborasi, tadi berarti yang bisa dikerjakan oleh guru dan siswa, ada pusat konten yang hanya bisa diisi oleh guru saja, siswa hanya bisa membaca, dan di sini ada pekerjaan siswanya. Tadi saya memasukkan dua siswa, maka tampilnya ada dua siswa. Ini nanti kita bisa lihat siswa mengerjakan apa saja. Nah, sedangkan kalau kita lihat di buku catatan siswa, jadi kalau siswa melihatnya seperti apa? Nah, seperti ini, Ibu Bapak. Sama tadi di selamat datang, ada pertama ucapan selamat datang, kemudian ruang kolaborasi, pusat konten, pustaka konten, dan ini namanya. Berarti ini saya sedang membuka buku catatan atas nama Angirika. Nah, nanti di buku Angirika ini isinya apa saja? Ada materi, ada tugas, ada pekerjaan rumah, dan kuis. Seperti itu. Jika dirasakan sudah oke, klik oke. Ya. Maka sedang diproses. Kita tunggu sebentar. Jadi dari awal sampai sekarang itu penjelasan saya itu mengenai apa atau kontennya mau seperti apa, step-stepnya mau seperti apa di dalam buku itu. Nah, ibu dan bapak di sini sudah jadi. Ya. Kalau ibu dan bapak mau mengunduh, tinggal klik unduh saja. Ya. Nah, kalau misalkan di sini ada buka di OneNote, ini berarti kita membukanya di desktop komputer atau laptop. Saya hanya akan membuka di online saja, berarti saya mengklik yang tadi ya, yang sebelah kanan. Nah, ini dia sudah ada template-nya gitu ya. Kita akan mengganti dengan kata-kata sesuai dengan kebutuhan. Kita perbesar. Oke. Di sini ucapan selamat datang. Oke, bolehlah ya. Ini bisa ibu dan bapak edit. Misalkan kita ganti saja. Selamat datang. Ini saya rasa kita ganti saja. Kita sapa anak-anak saja. Selamat datang di buku catatan IPA. Seperti itu. Kita beri penjelasan. Bolehlah ini diberikan penjelasan ya, supaya siswa paham. Buku ini misalkan berisi apa ya. Atau misalkan kita langsung saja buku ini berisi catatan siswa dan misalkan ya materi pelajaran IPA. Oke, ini silakan ibu dan bapak sesuaikan dengan selera. Jika ini ingin ditambahkan boleh. Jika tidak dihapus saja gitu. Ini saya rasa tidak perlu.
Gambar bukunya saya akan ambil biar lebih bagus, atau ibu dan bapak bisa mengganti dengan gambar lain. Tuh. Kemudian ada ini saya rasa kita bisa menggantinya dengan misalkan kalau ibu dan bapak mau menggantinya dengan ini tata tertib. Tata tertib, misalkan di pelajaran ibu tata tertibnya apa, misalkan langsung ini langsung edit satu, misalkan kita klik tata tertib satu, misalkan siswa mengerjakan tugas sesuai dengan waktu. Oh, sorry, siswa mengerjakan tugas tepat waktu. Oke, misalkan selain mengerjakan tepat waktu, misalkan setiap pelajaran, setiap bab, misalkan dibuat rangkuman. Nah, ini silakan ibu dan bapak sesuaikan. Kalau sudah, saya rasa ini tidak perlu ya. Kalau misalkan ibu dan bapak cukup dua saja, selamat datang tata tertib. Ini kita bisa klik. Nah, ini kalau misalkan dirasakan tidak perlu, tinggal klik delete saja. Oke. Maka nanti di selamat datang hanya akan ada dua fitur. Jadi ini section atau bagian. Di bagian itu ada page-nya atau halamannya. Kalau buku halaman selamat datang boleh ditambahkan gambar dan seterusnya. Dan di sini ada tata tertib. Oke, sekarang kita masuk ke pustaka konten. Nah, pustaka konten ini bisa berupa perintah nih. Pustaka konten ini merupakan tempat untuk menyimpan materi. Jadi di sini kita akan memasukkan materi, misalkan tentang ukuran. Oke. Nah, di sini ibu dan bapak bisa langsung menambahkan materi tentang pengukuran dengan mengcopy paste di sini atau menambahkan link.